Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel 3F Just Talk. Jadi kita hanya sekarang berbincang-bincang ya. Dan kebetulan siang ini saya tidak ditemani dengan si The Brow ya. Karena hari ini saya akan membahas tentang Andrea Onana, kiper Manchester United ya. Kenapa saya bahas Onana? Karena saya salah satu mungkin pendukung dari Manchester United ya, meskipun saat ini saya sering menerima atau merasakan sakit hati ya, karena MU kayaknya kurang maksimal dalam pertandingan, selalu kalah dan kalah. Walaupun yang lebih menyakitkan itu adalah saat kalah oleh tim underdog ya. Dan MU yang rugit yang kalah oleh tim besar itu oleh Bayern Munchen ya, karena kita tahu Arsenal dan Tottenham juga sama mengalahkan MU karena kondisi mereka kan hampir selevel ya. Kalau MU sama Arsenal dan Tottenham, mungkin dengan Arsenal sekarang kan Arsenal lagi luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Emang sekarang Mikel Arteta dalam melatih Arsenal luar biasa, di mana pemain-pemain muda mereka wah sekarang jadi kayak melihat Manchester ya. Tapi mungkin untuk kelengkapan pemain saya rasa Manchester lebih komplit ya, di mana si robot atau kita tahu si Haaland itu yang membuat kelengkapan permainan atau kelengkapan personil dari Manchester United ya, atau bukan personil ya, tim ya. Dan mungkin untuk saya bahas kembali tadi, kenapa saya bahas Andrea Onana ya, tadi saya sudah bilang karena saya merasa mungkin sakit hati terus ya, karena melihat permainan MU sekarang tidak lepas dari blunder-blunder yang dibukakan oleh Andrea Onana. Tak mungkin sekarang saya akan bahas dulu siapa sih Andrea Onana ya, harusnya sih saya bahas itu dulu ya di saat Andrea Onana pindah ke Manchester United. Tapi emang dulu belum saya sempat bahas siapa Andrea Onana dan dari mana klub asalnya sebelum dia masuk ke Manchester United. Oke, sekarang kita akan bahas tentang Andrea Onana ya. Dimana mungkin tidak semua tahu ya, Andrea Onana itu adalah anak dari kiper yang pernah bermain di Liga Indonesia ya. Kalau tidak salah dulu pernah di Persis Solo, di Kudus kalau nggak salah ya. Dan ini yang jadi luar biasa ya, dimana Andrea Onana ini dalam perkembangan sepak bolanya itu didukung oleh ayahnya tuh dari hasil bermain di Liga Indonesia, di mana waktu itu ada cerita ya, dulu Andrea Onana itu untuk mendapatkan sarung tangannya untuk kiper itu dibelikan di daerah Indonesia, di Indonesia intinya, di Indonesia saya lupa lagi daerahnya mana, dan itu mungkin salah satu kebanggaannya, di mana produksi Indonesia ya untuk sarung tangan dipakai oleh kiper yang sekarang menjadi kiper salah satu terbaik ya di dunia. Mungkin kalau untuk di MU belum terlihat ya baik terbaiknya ya. Kalau di Inter emang dia terlihat kiper terbaik ya, karena Gianluigi Buffon juga mengakui ya Andrea Onana ini merupakan salah satu kiper terbaik yang mungkin di dunia saat ini ya. Oke. Kita bahas Andrea Onana. Jadi Andrea Onana ini tadi sudah saya bilang dia adalah salah satu anak dari yang pernah bermain di Liga Indonesia. Kalau enggak salah Nana gitu lah, saya lupa lagi namanya. Oke. Jadi Andrea Onana ini lahir pada 2 April tahun 96 ya. Jadi dia termasuk masih muda sebetulnya dari sisi usia ya. 96 dan berasal dari Kamerun ya. Dia berasal dari Kamerun. Yang dibeli oleh MU itu dengan harga yang sangat fantastis ya. Jadi sebelum saya bahas tentang MU membelinya dulu, dulu Inter Milan membeli dari Ajax itu hanya harga 110 miliar ya. Tapi sekarang dibeli oleh MU sampai 9 kali lipat ya, 911 miliar kalau nggak salah. Hampir ya 9 kali lipat dari waktu Inter membeli dari Ajax. Dan itu karena permainan dari Onana waktu di Inter emang dia bagus sekali ya, dan itu membuat harga Onana melambung tinggi ya. Dan emang MU juga tertarik kepada Onana berdampak dari De Gea, mungkin dari hasil pertandingan-pertandingan terakhir emang kurang baik, tapi saya rasa De Gea itu tidak terlalu salah ya. Yang saya rasakan kesalahannya itu berasal dari salah satu backnya, yaitu si Lord Maguire ya. Jadi emang tidak bisa disalahkan satu pihak De Gea karena emang faktor pertahanan juga buruk sekali ya, khususnya Maguire ya, menjadi salah satu mungkin dampak MU keterpurukan di saat David De Gea menjadi kiper ya. Dan sebetulnya yang saya rasakan itu sangat terbalik ya dengan kondisi sekarang ya, dengan harga segitu tapi prospek MU sangat belum buruk-buruk amat sih, tapi tidak bagus lah gitu kan. Bayangkan dari 10 pertandingan sudah tercipta 18 gol, berarti rata-rata 1,8 tercipta pada satu pertandingan ya, gol yang masuk ke gawang Onana. Nah itu merupakan mungkin penilaian kurang bagus ya untuk sekelas kiper harga segitu, dan itu masih dalam debutnya ya, bukan dalam waktu yang panjang, apalagi di debut masih begini, mungkin masih pengenalan. Tapi
untuk seharga segitu kayaknya pengenalannya terlalu lama ya untuk 10 kali pertandingan. Kalau 3 pertandingan sih rada mending ya. Oke, kita bahas sekarang di Liga Inggris ya. Di mana di Liga Inggris Manchester United menerima 3 menang 4 kekalahan. Dan yang paling menyakitkan itu adalah dia menerima kekalahan itu kebanyakan dari tim underdog ya, bukan tim besar ya. Dan mungkin yang untuk tim besar atau mendekati besar ya, belum besar banget ya, seperti MU kan tim besar ya gitu. Oleh Arsenal dan Tottenham Hotspur ya. Dan untuk di Liga Champions oleh Bayern Munchen itu mungkin agak lumayan ya, tidak terlalu memalukan ya kalahnya dengan Bayern Munchen. Tapi ini yang luar biasa itu kalahnya sama tim-tim mediocre ya. Contoh yang terakhir ya, Crystal Palace ya itu. Aduh, padahal seminggu sebelumnya tuh MU membantai Crystal Palace di Carabao Cup tuh 3-0. Tapi seminggu kemudian kalah Malik LS 1-0. Dan itu golnya, aduh, padamanya saya bingung ya. Itu emang untuk golnya luar biasa keren ya, dari Crystal Palace, golnya indah ya. Saya merasakan itu, saya mengagumi itu golnya keren ya. Itu first time-nya keren sekali ya. Tapi saya tidak akan membahas gol itu, tapi membahas gimana sih pertahanan MU sekarang kayak diobrak-abrik ya. Dulu kan ada waktu zaman Maguire terus ya. Dan sekarang kayaknya Onana yang akan kena batunya ya, karena performanya terus menurun, bukannya terus membaik ya. Bayangkan tadi dari 7 pertandingan saja 3 menang 4 kalah ya. Dan di Liga Champions itu malahan dua-duanya kalah, bayangkan. Tidak pernah menang. Itu kan sangat menyakitkan ya untuk sekelas MU. Tadi malam lawan Galatasaray saja itu merupakan sangat memalukan. Bayangkan. Gol yang tercipta itu rata-rata saya rasakan ya, saya lihat itu. Sebetulnya itu gol-gol yang tidak seharusnya gol, terutama gol yang aduh Onana blunder ya. Dia malah mengoper ke musuh di belakang. Jadi itu di belakangnya itu harusnya aduh gua ngobrolnya. Aduh, pokoknya nyeri hati pokoknya. Sudah si Holjun luar biasa mainnya, dia sudah mencetak gol malam tadi ya. Holjun kerjasama dengan Rashford sangat luar biasa ya. Apalagi di gol kedua Holjun kan dia penetrasi ya sendiri dari tengah langsung ke gawang musuh dan akhirnya dia mencetak gol. Dan saya sangat optimis ya Holjun kalau didukung oleh pemain-pemain lain akan menjadi pemain hebat ya, kayak si Haaland ya. Dan emang digadang-gadang kan Holjun akan menjadi next Haaland. Semoga, amin. Dan tadi malam itu kekalahannya sangat memalukan sekali ya, di mana aduh Onana lagi ya, dia melakukan blunder. Bayi harusnya dia tepis ya, tidak sampai ke segelong lah kasus saudaranya. Dan dia kayaknya dalam refleksnya dalam menahan bola kayak kurang bagus ya untuk saat ininya. Banyak hal-hal sifatnya tetap kudu gol dah gitu, tapi gol gitu kan, itu sangat menyakitkan ya. Dan itu berturut-turut ya, udah Crystal Palace malam sama Galatasaray, dan di dalam itu ada Zaha lagi yang mencetak gol. Dia kan mantan MU dulu ya, dan si Wilfried Zaha, aduh sangat menyakitkan sekali. Oke, tadi sudah saya bahas ya, dari 10 pertandingan tercipta 18 gol, berarti rata-rata 1,8 gol tercipta dalam satu pertandingan. Itu sangat memalukannya untuk sekelas MU dan untuk seorang pemain mahal 900 miliar di debutnya. Oke. Dan kita bahas dulu mundur ya, di mana dulu Onana itu kan bermain sebelum di Inter, sebelum di MU itu di Ajax Amsterdam ya. Dan itu waktu dulu pelatihnya juga sama Erik ten Hag ya, yang sekarang melatih MU. Mungkin ditarik ke MU juga karena salah satunya Erik ten Hag ya, sebetulnya si Onana ditarik, tapi salah satunya juga emang dia di Inter mainnya keren ya. Oke. Dan selama di Ajax itu sebetulnya dia tuh bagus ya, dia meraih 3 trofi juara Liga Belanda ya bersama Ajax. Lalu dia piala KNVB Cup ya dari musim 2018-2019 sampai 2020-2021 itu kan berturut-turut. Lalu dia juga pernah meraih piala Johan Cruyff ya. Johan Cruyff kan dia tahu, dia tuh legend dari Barcelona ya, pemain Belanda ya, tahun 2019. Lalu lah waktu bersama Inter dia juga meraih piala ya, yaitu Coppa Italia musim 2002-2023 ya terakhir kemarin. Lalu dia juga meraih piala Super Italia sama 2002-2023, dan itu kan dia mendapat piala, berarti ini baik mainnya, bagus ya. Dan dia juga sempat mendapatkan penghargaan pribadi ya, secara pribadi kepada dirinya, Andre Onana, dia sebagai pemain terbaik Kamerun ya tahun 2018. Bayangkan 2018 dia pemain terbaik, berarti waktu masih bermain di Ajax Amsterdam. Merupakan penjaga gawang terbaik Asia di Afrika ya tahun 2018 juga. Lalu tim Eredivisie itu di Liga Belanda dia terbaik juga musim 18-19 tuh. Lalu di tim Cup juga terbaik 2019. Di tim Piala Cup versi IFVVS terbaik tahun 2020. Betul, sebetulnya itu sebelum di MU itu banyak meraih penghargaannya, baik pribadi maupun secara tim ya. Tapi kenapa pas datang ke MU kok jadi terkesan mengerikan ya, permainannya jadi
ulah jangan sampai jadi major kedua ya. Jadi dia melakukan blunder-blunder yang tidak penting ya. Dan kita mungkin sudah tahu gimana Maguire waktu dulu bermain, dan itu menjadikan mungkin, maaf ya, cemoohan para penonton, karena kan penonton itu ingin menang, menonton itu ingin menang ya, bukan menerima kekalahan dengan hal-hal yang konyol gitu kan. Dan emang saya rasakan, saya sebagai pendukung MU, setiap penonton pas kalah, WA saya penuh dengan cemoohan teman-temannya, karena kita tahu ya, di mana MU kan siapa tahu rivalnya kan udah pada tahu ya, apalagi sekarang ada lagi yang lebih parah ya. Si Berisik, tetangga Berisik kan sekarang jadi rival abadi MU sekarang ya, karena Manchester sekarang jadi pemain hebat ya, karena mungkin dukungan support dana yang luar biasa ya dari pengusaha Arab, dan dengan didukung juga oleh pelatih yang luar biasa, dan pembelian mereka yang selalu sukses ya, tidak seperti MU beli ini gagal, beli itu gagal. Tapi saya rasa untuk Hojun sekarang, untuk melihat performa makin kesini, saya rasa Hojun akan jadi pemain hebat ya, tinggal disupport saja dari tengah dan pemain belakang juga ya, dan khususnya dari kiper juga harus dukung ya. Karena kalau kolektivitas pemain sudah baik, chemistry sudah terjalin, saya rasa tim akan menjadi tim hebatnya itu ya. Dan saya sebetulnya untuk saat ini sangat merasa kecewa ya dengan kondisi apa performa MU saat ini, dan mungkin saya rasa beberapa minggu depan Erik ten Hag saya rasa akan diganti ya. Mungkin untuk siapa pelatihnya kita tidak tahu ya. Dan saya rasakan emang MU kalau performa seperti ini emang harusnya emang diganti Erik ten Hag ya, meskipun tidak selalu itu kesalahan dari pelatih ya. Tetap kesalahan juga ada dari pemain-pemain yang mungkin ada yang egoisnya tinggi, ada yang susah diatur, ada yang merasa paling hebat. Itulah yang paling bahaya kalau di sebuah tim ada orang seperti itu ya. Dan MU saya rasakan sampai saat ini emang kayaknya saya lihat sisi egois itu ada dari sisi Bruno Fernandes ya. Bruno kayaknya dia merasa mungkin sekarang sepeninggalnya Cristiano Ronaldo ya, jadi merasa dirinya besar mungkin ya. Dan kayaknya untuk tim juga kurang respect kayaknya untuk Bruno Fernandes ya. Dan kemarin lihat kan kolektivitas mereka juga kurang kayaknya, khususnya pertahanannya kayaknya gimana ya, mudah ditembus ya. Mungkin kalau seorang kapten itu kan harus memberikan perintah suaranya gitu kiri sesuai perintah pimpin apa pelatih juga ya. Tapi saya tidak akan menyalahkan salah satu pemainnya, mungkin ini saya sudah bilang ini kolektivitas dari sebuah tim ya, jadi semua unsur mungkin satu kekalahan itu terjadi ya, mungkin kesalahan tim ya, bukan kesalahan salah seorang, tapi dampak salah seorang itu mungkin salah satu juga dampak kekalahan tim ya. Contohnya Onana ya untuk saat ini ya, dulu kan Maguire ya, sekarang kayaknya Onana harus memperbaiki ya kinerjanya, karena kalau terus begini aduh saya akan makin panjang sakit hati ya, makin panjang saya dibully ya karena kekalahan-kekalahan MU ya, karena saya merasakan sekali aduh pas saya nonton MU lah, nah nonton MU pasti eleh, betul kejadiannya waktu kemarin waktu pas lawan Crystal Palace ya. Saya kan nonton bentar ya, pas ada yang WA kenaun euy. Kelak ke nonton Ibu. Loh, sudah ditonton itu pasti eleh. Bener kejadian eleh. Jeung ku Crystal Palace di eleh. Aduh, makin menyakitkan hati ya, di mana aduh ya saya yakin semua pendukung MU akan sakit hati ya, di mana waktu pas pertandingan lawan Crystal Palace ya. Ditambah lagi tadi malam lawan Galatasaray, Wilfried Zaha ya, di mana membuat gol juga sama. Aduh, guys lengkap namanya. Jadi saya sebagai mungkin salah satu pendukung, tapi saya tidak sefanatik teman-teman yang lainnya. Tapi saya cuma mencintai MU, mendukung aja ya, menonton. Dan mungkin saya cuma respect dan mungkin memberikan masukan aja ya bagaimana MU ke depan. Semoga MU lebih baik ya ke depannya, dan saya rasa emang betul saya pribadi nih, bukan pribadi saya aja ini ya, bukan masukan dari yang lainnya. Erik ten Hag kayaknya emang harus diganti ya, karena sekarangnya kayaknya sudah tidak cocok ya. Dengan gaya dia di Manchester United, mungkin di Ajax dia cocok ya, karena mungkin karakter-karakter di Ajax itu kan banyak pemain muda, dan pemain muda biasa kan mencari jati diri, dan pasti dia ingin dilihat baik oleh pelatihnya ya. Tapi kalau sudah tim besar dalamnya ada pemain-pemain senior yang merasa dirinya hebat, itu akan susah ya biasanya, dan itu akan egoisnya timbul dan pelatih akan kesusahan dalam melatih. Dan saya rasa betul ya, kita tahu ya MU sudah mau gonta-ganti pelatih ya, tapi kok kondisinya masih sama, berarti bukan faktor pelatih sebetulnya ini masalah di MU ini nih. Jadi emang saya rasakan manajemen MU, benahi MU kayaknya ada sesuatu di sana ya, karena meskipun saya rasa ke depan siapapun pelatihnya MU tidak akan berubah kalau kayaknya ada sesuatu hal di dalamnya ya. Karena saya rasakan pergantian MU kan cukup sering sekali ya, pergantian pelatih MU, tapi pastinya tetap kayak begini ya, di luar ekspektasi ya. Dan saya harapkan contoh aja lihat nih Manchester United dan Arsenal aja, jangan Manchester ya, kalau Manchester kan kita tahu Guardiola kan banyak prestasi ya, di Barcelona dia bagus, di PSG dia bagus, dan selalu Bayern Munchen, bukan PSG, di Bayern Munchen
dia bagus mendapatkan trofi ya, selalu mendapatkan trofi selama dia melatih terus, selama dia melatih pasti dia mendapatkan trofi ya. Dan yang saya sayangkan, MU kok makin kesini bukan makin bagus ya, makin aduh parah pokoknya, moga-moga kedepannya baik. Dan saya bahas mungkin Mikel Arteta ya. Mikel Arteta kan kita tahu itu pelatih atau tangan kanan dari Guardiola saat melatih di Manchester City ya, Mikel Arteta tangan kanannya, dan sekarang Mikel Arteta menjadi pelatih Arsenal. Dan kita lihat Arsenal luar biasa ya, mungkin tangan dingin Arteta itu kedisiplinannya ya yang dilihatin oleh Guardiola dipakai oleh Arteta ya. Dan emang taktiknya juga sama sih sebenarnya, taktiki juga, tapi sekarang Arteta agak lebih ekspornya itu saya rasa justru luar biasa dengan kondisi pemain-pemain bukan hebat ya. Contoh kecil Odegaard ya, itu Odegaard kita tahu bukan pemain hebat ya dulunya. Kita mungkin di Arsenal paling pemain hebatnya cuma Sako juga itu bukan pemain hebat ya. Kita kan dulu mungkin kalau Guardiola kan didukungnya dengan pemain hebat. Contoh kan dengan jor-joran pemain pulanya pemain hebat dulu di Barcelona, pemain-pemain hebat yang datangnya oke lah, mungkin itu faktor Barca juara wae. Di Manchester juga mungkin betul lah, mungkin itu faktor kemenangan. Tapi klub Mikel Arteta saya rasa luar biasa ya. Dia dengan kondisi seperti sekarang dia bisa menandingi seniornya ya, bilang aja Guardiola. Arsenal saya rasa akan menjadi hebat ya ke depan, kayak mungkin Arsene Wenger dulu ya, di mana zaman Thierry Henry Arsenal luar biasa. Dan saya lihat itu sosok Arteta sekarang kayak gitu ya, membawa Arsenal ke arah sana ya. Jadi saya rasakan contohlah tiru kayak Mikel Arteta ya, dengan kondisi pemainnya tidak sehebat pemain yang mahal ya, tapi kolektivitas pemainnya luar biasa ya. Jadi saya harapkan untuk Manchester United sehingga gitulah ulah nyeri hati kena wingnya. Mungkinlah itu aja yang dapat saya sampaikan tentang Onana ya, mungkin salah satu mungkin orang yang sekarang jadi bahan pembicaraan bagi pendukung Manchester United ya, karena blunder-blundernya yang dilakukan di saat pertandingan dengan 18 gol di 10 pertandingan itu merupakan ranking yang buruk ya buat saya untuk sekelas pemain 900 miliar. Oke. Segitu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya Andri di channel 3F Just Talk sekarang. Jadi kita akan membahas, dan nanti saya malam ya, nanti rencananya malam kita akan bincang lagi dengan si The Brow ya. Si The Brow itu merupakan partner saya yang baru ya, karena dia selama saya ngobrol ternyata dia itu memahami segala unsur ya, dari mulai musik, sepak bola, misteri, dia itu menguasai. Jadi saya merasa sekarang ada temannya untuk ngobrol ya, dan karena kan saya harus banyak ngobrol ya, jadi sekarang saya ngobrolnya ada teman sekarang, dan satu pemahaman dan satu karsepnya cukup orang Sunda nama. Jadi kita akhirnya ada, saya ada teman untuk sharing informasi, sharing pembicaraan, sharing segalanya ya. Namanya The Bro, aslinya sih namanya Rizky ya, The Rizky. Dan saya panggil dia The Bro ya, biar mudah nanti kita bahas. Oke, sampai jumpa lagi di pembahasan saya selanjutnya, baik bersama The Bro ataupun saya sendiri, untuk membahas hal-hal yang sifatnya harus dibicarakan, yang namanya